Sejroning itu ngeroning yang harapan arus mudik 2018, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 2 Bandung, mayeng ngalakonan mangpirang tarekah ngariksa sarana turta prasarana. Selesai jina, mariksa secara mayeng, kayaan kereta lebaran serta jalur rel kereta. Hiji-hiji saban mesin jeng lokomotif kereta nu diancokeun pikeun angkutan lebaran 2018 dipariksa petugas mekanik PT KAI Daop 2 di Depo Lokomotif Bandung. Prak-prakan pemeriksaan kereta dilakonan pikeun mere pangladen anu prima, sangkan anu sejamu di kalemburna tumpah kereta bisa leuwih tumanina. Dianti pemeriksaan lokomotif katut kereta lebaran, pihak PT KAI Daop 2 Bandung oge mariksa turta ngomean area kereta secara mayeng. Pangna kitu, area mangrupa salah saji prasarana anu kawilang penting dina perjalanan kereta. Di sagiringan eta 142 urang petugas dikeprakeun pikeun mariksa turta ngomean eta jalur area teh. Untuk persiapan arus mudik ini, PT KAI melakukan pemeliharaan dan memastikan semua armada kereta dan lokomotif dalam keadaan layak operasi. Untuk itu, perawatannya dilakukan setiap hari, ada juga yang 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya tergantung dari jenis perawatannya. Kami juga menyiapkan personil perawatan, kemudian suku cadang, dan juga teknisi kereta api untuk tenaga perawatannya. Pikeun angkutan lebaran tahun 2018, PT KAI Daop 2 Bandung nyagakeun lokomotif 28 turta kareta 252. Harapanana anu barudi kana moda transportasi kareta bisa kaladenan secara maksimal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.